Usia paru-paru kamu berapa? Sama nggak sama umurnya? Mau tahu Hah? nggak cara ngeceknya? Ikutin saya ya. Bersama Mami Ri, kita jadi dokter buat keluarga. Nah, ikutin parameter ini ya, teman-teman ya, untuk tahu usia berapa paru-paru kalian. Kita sama-sama coba ya, kita tahan napas bareng-bareng ya. Kita mulai ya, satu, dua, tiga. Tarik napas. Hanya 6% populasi di dunia yang dapat menyelesaikan hingga usia paru-paru 20 tahun. Apakah kamu termasuk yang berhasil? Ayo semangat! Sedikit lagi kamu bisa. Nah, kalau bisa tahan sampai segitu, berarti usia paru-paru kamu 20 tahun, oke? Komen-komen ya, siapa yang berhasil. Dan kalian bisa sampai di usia paru-paru keberapa, harus kasih tahu di komen. Biar aku tahu siapa aja yang paru-parunya sehat di sini. Nah, nanti kalau untuk yang nggak sampai tuh, atau yang nggak sehat, nanti ada cara berikutnya. Jangan lupa di follow, di like, dan di komen, terus di share video ini, biar pada bisa ngetes paru-parunya usianya berapa, oke? Dadah!